Hai teman-teman, seberapa besar penting teman-teman merasa pakai toner itu penting banget? Banyakan dari kita suka men-skip toner, padahal kita tahu ya, kalau toner itu salah satu bagian dari skincare yang wajib teman-teman gunakan. Kenapa? Nah, kali ini aku akan kupas kenapa penting kita menggunakan toner setiap hari. Toner itu bukan hanya bisa membersihkan kotoran dari kulit wajah kita, tetapi juga memberikan 5 manfaat seperti berikut ini. Dan teman-teman pastinya penasaran kan, manfaat apa sih yang terdapat di dalam sebuah kandungan toner? Yang pertama, toner itu dilengkapi proses pembersihan wajah. Dimana kalau teman-teman habis menggunakan make up, teman-teman sudah mencuci muka ya, mengangkat sisa make up itu, teman-teman pasti butuh toner untuk mengurangi menutupin pori-pori teman-teman. Lalu yang kedua, toner juga dapat menyeimbangkan tingkat keasaman kulit wajah. Wow, luar biasa ya. Toner selain dapat menyeimbangkan kadar pH, juga bisa membuat tampilan kulit wajah kita jauh lebih fresh. Makanya teman-teman, kalau kita melihat wajah orang kok bagus banget ya. Karena kenapa? Karena mereka rajin menggunakan toner. Yang ketiga, toner juga dapat membantu kondisi kulitmu. Seperti apa? Bila kita memiliki pori-pori wajah yang cukup besar atau mudah jerawatan, maka kita mencari atau membutuhkan toner yang mengandung acid supaya kulit kita tidak kelihatan kusam. Carilah toner dengan kandungan hyaluronic acid untuk menjaga kulit kita tetap segar. Lalu yang keempat, fungsi toner juga dapat meminimalisirkan tumbuh jerawat loh teman-teman. Tahukah teman-teman, toner juga sangat berguna untuk kita yang sering wajahnya yang berjerawat. Ya, bisa membersihkan minyak dan kotoran, juga bisa mengencangkan pori-pori kulit wajah kita. Dan teman-teman pasti sudah tahu ya, memang fungsi utama toner itu mengecilkan pori-pori. Lalu yang terakhir adalah toner dapat menghidrasikan kulit. Di mana kandungan hyaluroniknya acidnya dan gliserin dalam toner itu dapat menyegarkan wajah dan membuatnya lebih terhidrasi. Dan ini adalah toner, rekomendasi toner untuk